adik-adik, balik lagi nih sama Kak Ines dalam acara Kids Cooking Class, tetap di Tristar Culinary Institute. Nah, tadi gimana? Sudah ngelihat kah? Teman-teman kalian tadi udah bikin, waduh seru sekali ya. Tapi mereka tadi gak bisa mencicipin, padahal tadi udah ada yang muka pengen ya. Wah, tapi mereka tetap harus ingat mereka puasa. Oke, nah langsung aja kita Bibi Koki mau keliling-keliling. Tapi bukan untuk melihat mereka praktek ya, buat ngelihat hasil dari kerjanya mereka. Penasaran? Langsung aja kita jalan yuk. Nah, oke. Nah, ini dia meja pertama. Waduh, sini-sini coba mau lihat ya. Ini nih, kita lihat yang ini ya Bibi Koki ya. Iya. Yang ini, waduh. Oke, gimana nih Bibi Koki? Bagus, sudah ya. Oke. Ini udah cantik ya. Iya. Ini udah kelihatan segar. Ya, tapi kita nggak bisa mencicipin karena kita masih puasa. Iya. Bibi Koki yang biasanya juga bawa alat, sekarang nggak bawa alat gak karena bawa ini alat bulan ya. Ramadan ya. Oke, langsung kita ke kelompok yang kedua. Gimana? Iya. Ya, ini juga ini berpikir ya, waduh. Mau berpikir. Waduh, gimana ya? Cowok-cowok nih ya yang bikin ya. Cowok-cowok. Oke. Lumayan ya. Oke. Ya, 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 ya. Nah, ini dia. Ini kebanyakan esnya udah mulai cair ya karena udah banget, tapi juga puasa ya. Iya, ini ya. Jadi esnya sebenarnya sudah bagus ya, adik-adik yang di rumah juga seperti inilah cara penyajiannya. Oke. Jadi esnya di tengah ya. Terus untuk yang lainnya juga, jadi plewahnya di pinggir ya, semua isi-isinya di pinggir ya, oke, ya ya. Seperti ini nih, terus terakhir juga sate-nya. Oke, ya oke, sudah. Nah, tunggu Bibi Koki, ini tadi ada yang nggak pakai warna kuning nih ya. Kenapa nih? Warna kuningnya? Sudah pecah. Nah, jadi ini pengalaman nih ya buat kalian. Seperti ini. Kalau pakai warna kuningnya, ditaruh paling atas. Soalnya kuningnya itu mudah, ini ya, mudah pecah ya, oke. Jadi dua ya ini ya. Nah ini jadi buat pengalaman ya, buat pengalaman kalian. Oke, nah gak apa-apa, langsung kita ke kelompok ketiga ya. Yuk sekarang kita lihat gimana ya. Gimana, mau lihat mana Bibi Koki yang mau dipakai contoh nih. Aneka warna. Iya, jadi mereka mencampurkan segala kreasi. Campur sampai sirupnya habis nih ya. Nah tidak ada yang tersisa ya, sudah. Ini pasti bisa diyakinkan bahwa ini cukup manis. Oke. Ini lagi yang satu ini. Nah, aku suka dengan cao ya. Iya, jadi semuanya ya cincaunya ya, dimasuk. Semuanya cincaunya ada di sini ya. Oke. Temannya yang lain enggak ada tuh iya. Ya. Iya. Oke, gimana? Oke. Sudah ya. Iya. Langsung kita ke kelompok yang keempat. Iya. Ini wah, ini es batunya masih bagus-bagus ya. Masih. Belum cair. Iya. Nah, ini tapi sirupnya enggak habis kayak yang tadi, masih ada sisa ya. Nah, mereka hemat sirup. Iya. Oke. Iya. Ini dia, lihat ya. Sudah, kita lihat. Ya, nah, adik-adik yang ada di rumah ya. Oke. Ya, walaupun cair tapi masih kelihatan ya bentuknya. Terus ini juga satenya. Satenya, iya. Yeah. Ini tunggu nih Bibi Koki, ini satenya ada yang sampai 5 tusuk nih ya, tapi karena yang kuningnya nggak kedapetan tempat, akhirnya dia copot sendiri nih ya, waduh. Iya kasihan ya dia berpisah sama teman-temannya itu ya, lihat deh. Oke, nggak apa-apa, itu kreasi kalian, terserah ya. Oke, gimana? Sudah, ya. Bibi Koki udah ngeliat-liat tadi ya, sudah menilai. Sekarang waktunya menentukan nih Bibi Koki, mana yang Bibi Koki kreasinya paling bagus. Nah, tapi bukan berarti yang lainnya nggak bagus loh ya. Yang lainnya juga bagus. Iya. Oke, yang mana nih? Iya, jadi kalau kita lihat tadi ya adik-adik ya, juga adik-adik yang di sini juga tentunya ya. Sepertinya kita membuat es sarang burung ya. Oke, ya. Nah, itu kan sepertinya mudah aja ya. Iya. Tapi nanti kita di rumah juga bisa kreasi lagi ya. Iya dong. Jadi misalnya bentuk yang lain ya. Oke, ya. Kreasi yang lain, namanya dibuat yang lain. Waduh. Iya. Ya, misalnya, jadi es puncak gunung. Nah, iya. Berarti jadi itu, apa? Es batunya harus yang tinggi seperti gunung. Bisa ya? Iya, iya, oke. Oke. Oke, tadi kita gimana? Juga sudah lihat-lihat ya. Oke. Sama Kak Ines juga. Iya, ada yang di rumah. Gimana? Juga, lihat ya. Iya. Kayaknya ada yang paling kompak nih. Paling kompak ya? Iya. Waduh, yang mana ya? Yang mana ya? Yang warna biru ini kira-kira. Yang depan. Waduh, tepuk tangan dulu dong. Iya, tepuk tangan juga teman-temannya. Nah, sekarang maju. Satu aja yang di bawahnya, satu aja. Tiga-tiganya maju, tapi bawa satu aja. Nah, ini nih, ayo dibawa. Udah, maju ke depan. Oke, tapi jangan dicicipin loh ya, nggak boleh. Ingat masih puasa. Oke, maju ke depan. Nah, sini-sini. Waduh. Di tengah ya. Iya. Ini nih. Teman-temannya yang di oke.
bisa lihat sini, kamu di sini aja. Nah, oke. Adik-adik, ini dia nih yang menurut Bibi Koki nih ya. Paling oke. Waduh, ini oke ya? Dari mana sih Bibi Koki? Ya, dari mereka kreasi pertama ya, esnya itu padat sekali. Oke, gitu ya. Ya. Terus untuk isinya semuanya ada di tepinya juga ya. Oke, iya iya iya. Ya, mulai dari awal sampai akhir kompak gitu ya, Kak Ines ya. Iya, iya. Cowok dia. Iya, jadi ini kalau misalnya bisa dibilang ya ini bisa mau calon-calon jadi paman koki ya ini kayak gini nih. Oke. Nah, Kak Ines punya hadiah nih, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, ini nih, ini buat kamu. Habis itu ini buat kamu yang tengah enggak usah dapat hadiah ya. Iya, mau? Sudah dapat S ya, Kak. Iya kan udah dapat S tuh. Ini nih. Bisa enggak bawanya? Sini-sini, kayaknya bawain deh. Oke. Nah. Oke, bilang apa nih sama Bibi Koki? Ayo bilang apa? Oke. Nah, tapi ingat S-nya enggak boleh dicicipin dulu ya. Masih? Masih apa? Puasa. Ada yang di rumah juga masih puasa kan? Oke ya, jangan lupa tetap saksiin Kids Cooking Class setiap hari Sabtu dan Minggu. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita buat kali ini. Dadah! Dadah!